Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan bahas seputar pemakaian Animate Miraculous Dark Spot ya. Udah 2 bulan Mbak Nana pakai, 2 paket, no endorse. Dan kesimpulannya dari pemakaian selama 2 bulan seperti apa? Jangan kemana-mana, nanti Mbak Nana akan kasih tahu ya. Stay tune. Oke teman-teman, ini aku udah pakai selama 2 bulan 2 paket dan ini menuju paket yang ketiga ya, kalau misalkan yang paket keduanya udah habis, udah mau habis sih. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman semua ya, untuk klaimnya dia ini kan bisa ngilangin dark spot, hiperpigmentasi, flek hitam. Ya, yang seputar-seputar hiperpigmentasi ini katanya bisa diatasin dengan ini. Karena di sini memang kalau aku lihat ingredientnya all brightening agent ada di sini. Dia tuh ada Simoe 377, triamcinamide acid, kemudian mandelic acid, ada niacinamide, kemudian bicarbonate, vitamin C. Ini semuanya campur jadi satu. Dan apakah memang ini benar-benar bisa ngilangin dark spot hiperpigmentasi? Jawabannya adalah belum berpengaruh ke hiperpigmentasi yang Mbak Na alami ya. Jadi kalau misalkan dark spot ya, ini dark spot kalau misalkan titik-titik hitam nih seperti ini itu memang agak sulit untuk dihilangkan ya. Jadi kalau misalkan ini kan skincare BPOM ya, walaupun dia ini brightening agent ada di sini semua, karena ini skincare BPOM itu semuanya proses ya, nggak ada yang instan. Tapi menurut aku untuk skin tone itu ada lah ya, dapat lah ya, kelembaban itu dapat, apalagi kalau kalian pakai night creamnya. Ini lumayan endulita kalau menurut aku, pakai day creamnya ini lumayan bagus ya, karena dia udah ada kandungan SPF hybrid. Tetap harus ditambahin dengan sunscreen, no skip sunscreen di siang hari ya, karena hiperpigmentasi itu sebenarnya ya, sebenarnya itu cara mengatasinya adalah kalau kalian udah pakai skincare ya, tetap harus rajin-rajin pakai sunscreen, jangan malas-malas pakai sunscreen. Kalau misalkan kalian menggunakan skincare yang mahal sekalipun tapi kalian malas menggunakan sunscreen, dan juga kalau misalkan kalian malas juga melakukan eksfoliasi, maka ya kayaknya tuh nggak akan ngaruh juga gitu loh kalau untuk mengatasi hiperpigmentasi kalian gitu ya. Yang aku suka daripada produk Animate ini adalah dia tuh non parfum ya. Kesimpulannya kalau menurut aku untuk paket Animate Miraculous Dark Spot worth it to buy ya. Jadi kalau misalkan kalian memang punya masalah hiperpigmentasi, okay lah ya kalau menurut aku, walaupun memang secara 2 bulan aku pakai untuk dark spot, hiperpigmentasi ataupun flek-flek hitam itu memang belum terlihat secara signifikan. Tapi kalau untuk skin tone ada lah ya, dapat lah ya, kelembapan dapat ya. Jadi ini memang untuk semua jenis kulit. Saran Mbak Nana adalah kalau misalkan memang kalian rutin menggunakan produk ini, aku rasa okay lah ya, bisa teratasi ya hiperpigmentasi, flek, dark spot ya. Tapi memang harus rutin dan ini memang butuh waktu sih. Dan kalau siang hari no skip sunscreen, kemudian kalian juga harus rajin-rajin menggunakan eksfoliasi ya, 1 minggu 2 kali. Oke ya, segitu dulu ulasan dari Bana, semoga bermanfaat. See you in the next video. Sampai jumpa.